おはよう。おはよう。やあ。やあ。今なティドルにじゃ。何番が。ランサーはグティドル。ランサーはグティドル。Aku duluan sih lagi gitu. Kalau selesai aku panggil kamu aja. おはようございます guys. おはよう sayang. Ayo. Udah bangun pagi-pagi. Terus sekarang kita mau sarapan dulu guys. Kita Ayo. Mau pergi makan dulu. Sarapan paginya kayak gimana? Banyak atau sedikit kita juga enggak tahu ya. Intinya kita lapar. Mirchan nanti ini aja minum susu aja ya. Udah deh. Udah. Ya udah minum. Udah minum susu. Susu sapi. Susu sapi? Oh, ini suasananya tuh asik Rangis. Banget ini, bener. Gak ada mendung ya? Gak mendung. Oh, pemandangannya tuh cakep guys, oh, beneran cakep banget pemandangannya. Mirjang, ohayo. Ohayo. Ini main dishnya sayang. Iya. Sayang, kita minum ini dulu. Iya. Tahu nggak? Iya. Susu kacang kedelai. Kacang kedelai. Oh beneran susu kacang kedelai beneran. Milky banget, milky banget. Ya. Sayang, lihat makanannya banyak banget ini. Gimana kita habis ini coba? Ini yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Oh. Semua ada sayuran, ada daging, ada protein, ada susu, ada sayuran nggak ya dua kali ya? Semua ada pokoknya. Aku paling khawatir tuh nggak habis ya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Guys, bener ya. Namanya juga kerjaan di kota itu mumet aku sayang. Apa? Mumet itu mumet. Pusing, banyak kerjaan, lembur. Jadi kebetulan banget sayang kita diundang sama Pak Sona untuk hadir satu tempat ini. Tapi sebenarnya buat cewek sih, lebih ke cewek kayak beginilah, buat senam, itu apa sih? Buat sehat gitu. Ini apa sih? Hah? Senyumnya iya. Senam senyum lagi. Senyum. Kepanasan sayang. Ayo kita berangkat ayo, dulu. Ayo. Baru nyampe sini aja aku udah ngerasa enggak stres beneran. Lepas stres semua. Lepas bener. Hilang. Pemandangannya itu loh. Warna-warna hijau, asik banget kelihatannya. Ya, Jepang banget ya kayaknya. Benar, Jepang banget. Tapi modern juga ya? Benar. Iya. Oh iya guys, lupa kan kasih tahu ada satu hal. Apa? Kenapa Mirchan nggak barengan sama kita kali ini? Soalnya di sini tuh buat bayi nggak boleh, takutnya nanti kan nangis gitu. Nah, makanya sebelum kita datang udah pastiin yang boleh itu anak SMP. SMP. Anak SMP boleh. 12 ya? 12 tahun ke atas kayaknya. Gitu. Nanti lah kalau 12 tahun kemudian baru kita ajak Mirchan ke sini. Ayo lanjut. Ayo. Ke sana. Ke mana? Ke sana. Ke sana. Iya, ada pintu yang masuk ya. Pintu masuk dari mana, Pak? Dari situ. Oh, pintu masuk dari situ bukan dari sini. Tadi dia sok tahu banget kayak udah tahu. Ternyata pintu masuknya sini malah diajakin sebelah sana. Apa ini pertama kali buat aku juga? Thank you.
special because we're gonna have a private event that is the setting up, but in general we just open the air and everyone can just enjoy nature. Just wrap it and then smell it. So please bring in snowies. You can use these like kind of styles and then the feeling like you have a deep breathing here. You can close your eyes and like enjoy the aroma. Kita main dulu guys ke kebun main. Binatang. Kita ke kebun binatang sebentar. Guys, jauh-jauh dari Tokyo cuma berbelah kambing coba. Aku suka soalnya. Mirza, kambing Mirza. Ada kambing Mirza. Rasanya tuh pengen mau makan kan? Sate guys. Iya, mau makan sate dia. Kambing. Nanti kita makan sate ya sayang ya. Makan sate ya. Makan sate ya. Kenapa dia pas di sini? Bau. Bau sate. Bau sate ya. Sayang. Aku udah siapin tempat buat makan siang kita di sini. Oh iya ya, apa? Kita bukan makan siang di sini guys. Kita makan apa ya? Ini kalian nggak tahu, ini penampakannya bagus banget kayak gini. Padahal dulu ini dia ini sekolahan. Ya, sekolahan SD ya kalau nggak salah ya. SD ya. SD. Tapi lihat, semua tuh bisa guys kalau kita mau. Keren banget. Sekarang jadi tempat kafe yang luar biasa kayak gini, banyak orang dan katanya bagus. Tapi bangunannya tetap ini katanya sih. Nggak dibuang, nggak dirubah gitu, cuma dikasih renovasi aja. Salut aku. Sebenarnya buca-buca ya? Ya mungkin ini lulusan SD sini. Iya gitu. Nah, iya. Ya, nostalgia, aku. Nostalgia. Ayo masuk yuk, makan dulu yuk. Ayo. Oh ternyata ini saya di sini ini jualan kayak sayuran yang ditanam di Awaji kayak misalnya. Ih, bawang bombay. Bawang bombay dari Awaji yang katanya paling manis, semua orang Jepang tahu. Bawang bombay dari Awaji. Kita perlu sayuran nggak sayang? Mau paprika. Iya. Untuk kita beli sayuran di sini mau pulang ke Tokyo gitu ya. Iya. Boleh. Mentang-mentang kita di Awaji, katanya sayuran di Awaji itu enak-enak semua, terus gratis katanya kamu kalau mau nambah sampai kenyang makan sepuasnya. Tapi sayuran udah kayak kambing, guys. Roti juga ya? Oh, kalau roti enggak apa-apa. Makan sampai sepuasnya. Sampai kenyang, sayang. Udah lapar banget ini. Pemburu makanan. Sepuasnya. Oh ini bentuknya ini benar-benar Awaji Island kan? Kelihatan iya, kan? Iya. Bentuknya lucu banget. Ini makanannya aku nggak tahu kamu habis nggak ini? Banyak sayuran, bisa, roti. Deh. Kamu suka kan roti kan? Iya suka. Dan ini sayur-sayurannya dari Awaji katanya. Oh gitu. Gimana kamu? Senang nggak? Senang banget. Banyak kenangan. Banyak kenangan ya? Iya. Kalau menurut aku cocok sih buat yang travel di satu tempat misalnya 2 atau 3 hari gitu ya, pengen enjoy pelan-pelan, santai-santai gitu, jadi gak usah pindah-pindah kayak Tokyo, terus ke Osaka, Kyoto. Yang travelnya bukan gitu cocok, misalnya di dalam satu pulau itu udah pokoknya mau nyantai gitu ya. Iya. Gak mau pusing, mau hilangin stres. Kalau pindah-pindah kan ya rame, kan iya, pusingnya capek. Iya. Itu cocok sih kalau menurut aku, jadi pas banget sih. Itadaki? Itadaki mas, mas. Sampai jumpa lagi guys di video berikutnya. Bye bye. Bye bye, arigato. Arigato.